kita berada di dalam kelalaian. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, seorang yang lalai ini, dia tenggelam di dalam kehidupan dunia, tenggelam di dalam kelazatan dunia yang melupakan dia kepada hari akhirat, menyebabkan hatinya tidak mau memahami agama, matanya tidak mau melihat kebenaran Allah, kebesaran Allah, telinganya juga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis pesanan-pesanan daripada Rasulullah SAW. Inilah keadaan hakikat manusia yang lalai. Oleh itu Allah telah menegaskan di dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan memenuhi neraka jahanam ramai di kalangan jin dan manusia, di mana puncanya Allah berikan kepada manusia hati, tapi hati dia tidak mau memahami agama. Allah berikan kepada dia mata, tapi mata dia tidak mau melihat akan kebenaran Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kepada dia telinga, tapi telinga dia tidak mau mendengar ajaran-ajaran Allah, nasihat-nasihat Allah daripada Al-Quran dan juga nasihat-nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum mereka ini diumpamakan seperti binatang. Bahum adall, bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu mempunyai penyakit lalai, penyakit lupa. Sifat lupa ini adalah sifat fitrah yang Allah jadikan kepada manusia. Untuk menghilangkan sikap lupa ini, kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan kepada Nabi Adam alaihi salam, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asra. Aku telah berjanji kepada Nabi Adam sebelum itu. Apa janji Allah kepada Nabi Adam? Jangan kamu menghampiri pokok ini. Tapi Adam itu pada siatiru, nah, akan larangan-larangan Allah. Padahal dia cinta asma, maka tidak ada bagi dia asma. Okey, lupa ni tak asma. Sifat lupa ni adalah sifat yang digodai oleh syaitan. Nabi Yusha alaihi salam, sewaktu dia perjalanan dengan Musa alaihi salam untuk berjumpa dengan Khidir, apabila kita bertemu dua laut, disitulah tempat kita akan berjumpa. Dan Nabi Khidir, Nabi Yusha alaihi salam, dia katanya, aku tidak lain mereka lupa. Nah, karena dilupa oleh syaitan. Nah, oleh itu saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh lupa ini dia sifat agungan. Selalu sibuk dengan dunia, sibuk dengan perhiasan dunia, senang hati dengan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka itu lebih suka kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kafir. Ulaikal ladzina tabaa Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul
Orang yang suka kepada dunia lupa kepada hari akhirat ini, apa katanya? Ulaika allazina tabaqahu ala qulubihim. Mereka itu Allah telah cipta, telah bapak ke atas hati mereka itu, ke atas telinga mereka itu, ke atas penglihatan mereka itu. Ulaika humul ghafilun. Orang ini adalah orang yang penyakit lalai, penyakit lupa. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, kalau kita nak kenal orang lupa ni, nak kenal aku mana? Dia kata, in kunta tamurru alaika al-ayyam wal layali la tanhasiru ala fawatiha bi annaha madat fi ghairi ta'atin aw lam tajid minha kama yanbaghi fa'lam annaka ghafil. Jika hari sihir dan malam itu berlalu ke atas kita dengan kita sedikit pun tak rasa sesak, hari malam ini adalah umur kita. Hari kita wakena dah lalu ke atas kita, kita sedikit pun tak rasa sesak kerana kehilangan kita saat itu duduk dalam buah maksiat, duduk sia-siakan masa kita. Sedikit pun kita rasa tak rasa sesak, tak kisah. Fa'lam annaka ghafilun. Ibnu Mas'ud katanya, ketahuilah mukmin adalah orang ghafil, orang lalai. Begitu juga kalau kita orang suka wakilah masa, suka menghabiskan masa dengan tidak ada faedah. Nah, kalau kita tengok zaman tahun ini, banyak orang wakilah masa dengan tidak ada faedah, sedangkan masanya adalah usia kita. Maka orang ini adalah orang penyakit lalai. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, di antara sebab-sebab punca-punca yang menyebabkan manusia ini lalai, pertamanya tul amal. Nah, panggil angin-angin. Nah, khoya sopo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'idu wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Pandai angin-angin ini adalah kerja syaitan. Ya'iduhum, syaitan berjanji kepada mereka ini. Nah, tak apa, baru umur 30 tahun. Nah, tak sampai 50 tahun lagi, kau sampai 50 tahun, barulah nak masuk sejid. Nah, barulah nak mengaji. Ya'iduhum wa yumannihim, menimbulkan perasaan angin-angin, angin-angin kosong pada diri kita. Menenggolah kamu, gunakanlah duit, cara riba, tipu situ, tipu sini. Ini human being, membangkit angin-angin. Kamu akan jadi kaya, sampai hari kamu boleh bayar. Wama ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tidak ada janji syaitan itu, ialah tipu daya. Jadi orang itu hidup dalam keangin-angin-angin, orang itu lupa kepada hari akhir. Lupa kepada diri sendiri. Di antara tanda-tanda manusia yang hidup dalam khayal angin-angin ini, nah, panggil angin-angin ini, malah ramai ibadah. Malah ramai ibadah, suka melakukan maksiat. Apabila malah ramai ibadah, suka melakukan maksiat, dia berlawannya satu. Orang tak semaya ini, kalau kita tengok dari surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَطَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan lahir satu generasi selepas daripada kamu, خَلْفِهِمْ, selepas daripada kita, selepas daripada ayah kita, satu generasi أَطَاعُوا الصَّلَاةَ, satu kaum, satu kumpulan yang buat sia-sia ke semuanya. Nah, kalau kita lihat masa khotbah ini ternyata, nah, bahasanya orang-orang muda zaman tahun ini apa ussalah. Nah, apabila dia sia-sia semaya, tinggal semaya, buat lewat semaya, marilah penyakit serangi nantinya, wattaba'u syahwat. Apa orang tak semaya ni, dia turut nafsu dia. Apabila turut nafsu dia, buat benda haram. Nah, lawa itu hak, pakai minum dadah, minum arak, main judi, berzina, nah, pakai ribut dan sebagainya. Allah kata, fasaw
Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada hamba dia. Sebab itulah Allah buka peluang kepada hamba dia supaya dia saat itu masuk dalam suasana yang Allah nak pun bersuara dia. Setiap hari Allah buka. Satu bulan Ramadan kita dah lepas, Allah buka pintu seluruh ruangnya nak pun bersuara hamba dia. Itu tanda-tanda Allah sayang kepada dia. Allah beri hidayah kepada dia. Tapi manusia apabila digoda oleh syaitan, dia lupa. Jadi itu hidup dari angin-angin. Dan orang hidup dari angin-angin itu wattaba'u syahwat. Dan orang hidup angin-angin ini wassalamat dahulu mati, wassalamat mati lagi. Aku di bawah umur 50, mati lagi. Kan orang mati umur 70, sehat-sehat. Sedangkan orang mati lagi tak kira umur berapa. Mati datuhlah, mati darah tinggi lah, mati macam-macam. Dan orang yang hidup angin-angin ini bertangguh-tangguh tak bertambah. Takut. Nah, tangguh-tangguh tak bertambah. Tinggal siapa mari, siapa masuk, ajar Nabi kita. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ismi." Sesungguhnya aku paling takut ke atas kamu buat kamu. Sayyidina Ali cukup bimbang kepada gaya dia buat kamu. Turun nama panjang yang ini hidup nak hidup yang ini, okay hidup yang ini. Nah, nyanyi dia. What tiba Allah dan tuan nafsu. Nah, dua kamu. Hidup duduk dari angin-angin, duduk dari foya-foya dan tuk nafsu. Fa'amatul aman fayansal akhirah. Adapun orang hidup dari angin-angin ini lupa pada akhirat. Wa'amma mitba'ul hawa. Adapun orang tuk nafsu ini fayasud du'aib. Dia akan meletak kebenaran. Nah, dia akan tuk kebenaran. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Di antara sebab-sebab hidup manusia dari keangin, yang kedua, hubu dunia, kasih kepada dunia, cinta kepada dunia. Hadunia tahabat, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Hadunia tahabat, wahum anil akhirah humul ghafilun. Masalah akhirat dia tak tahu siapa. Nah, lupa. Tengok sebuah hadis Nabi SAW diriwayat oleh Al-Baihaqi. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yabghadu kulla ja'zalin jawaz." Sesungguhnya Allah cukup murka, cukup marah kepada setiap manusia yang perangai kasar, perilaku kasar. Nah, kasar. Orang kasar, orang zalim, termasuk orang kasar. Jawaz suka makan, suka minum. Nah, ikut padah di pak makan. Nah, tipel lah. Sahabun fis al-suha. Suka teriak duduk di kedai-kedai, di nak teriak nah. Walau sahab fis al-suha. Allah upama orang ini jifatun bilai. Seperti bangkai di waktu malam. Nanti mati di waktu malam. Himarun bin Nahar, seperti hemar waktu siang. Waktu siang ini kalau kita ikut kok hemar ini teriak sampai kita tak tidur. Tapi bakal ini seperti lembu mampu tak tidur di waktu malam. Ini bapak oleh suku dunia. Walau malam ini tidak kenyak tak habang. Nah, orang itu berpikir tak habang. Tapi waktu tengah hari ini mau juga lepas. Alimun bi'akli dunia tanya hadunia tahabat. Jahil bi'akli akhirah. Ha akhirah ini tak tahu siapa. Nyanyi, kesih. Hadunia tahabat. Nah, kita tak boleh. Kita tak boleh di ayat setiap ini. Kita kena ha akhirah ini lebih utama pada kita. Hadunia ini kita kena tahu juga. Tapi tahu hak penting lah. Tak salah hak berlaku lah. Nah, ni ikut orang kecek hak berlaku hadunia. Tapi akhirat tak tahu siapa. Ini tanda-tanda orang ghafilun, orang-orang yang lalai, lupa kepada akhirat. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT,
dan orang hidup dari lalai dia bunuh agama ni sebagai permainan ittikhazuddin lahwan balan, ambil agama ni sebagai alat dia. Ittakhadhu allazina takhadhu dinahum lahwa walaiba wa ghadhabuhumul hayatud dunya, mereka-mereka yang mengambil agama ini sebagai lahwan, sebagai alat permainan, lahwan walaiba, lahwan maknanya suka-suka dia. Ikut Allah dengan iman ilah. Suka sawak. Kata zaman dulu tu, patah huruf ngaji, tak bangun tu, nah, pakai sawak lah. Ini dia panggil ittakhadhu din lahwan wa la'iba. Wa ghadhabuhumul hayatud dunya, dan mereka ini tertipu dengan kehidupan dunia. Oleh itu, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Untuk kita selamatkan diri kita dan untuk selamatkan di hari akhirat kita. Akhir sekali, akibatnya, akibat orang lupa ni, satunya lupa ni menyebabkan syaitan menguasai ikatan manusia dan syaitan kontrol kita. Orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'shi an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Siapa-siapa berpaling daripada mengingati Tuhan yang bernama Rahman, berpaling daripada Al-Quran, tak sih dengan Quran, tak sih ngaji Quran, tak sih masa dekat dengan Quran, di mana orang ngajar Quran tak sih ni bahaya. Orang ini nukayit lahu syaitan, Allah akan menguasai ke atas dia syaitan. Bahwa lahu qarin, syaitan jadi kawin. Jadi orang jauh daripada Al-Quran ini syaitan suka. Cuba kita tengok, kalau majlis itu dipenuhi dengan zikir, baca Quran, maka mereka penuh. Tapi kalau majlis itu dipenuhi dengan maksiat, syaitan banyak. Wa innahum la yasudduna 'anil sabil, dan syaitan ini menggambarkan wih perasaan kepada kita ini. Syaitan ini menyekatkan kamu daripada jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan dia fikir kalau yang buat itu adalah yang betul. Ini nyanyi sekali. Dan orang lain ini juga menyebabkan hemoh dia tak ada. Tak ada hemoh, tak ada cita-cita. Cita dia makin je. Sebab itulah orang lalai ini dia sesat kemudian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur, surah Al-Mu'minun, hatta iza jaa ahada humul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita tu ni kalau sampai mari malaikat maut ambil nyawa kita. Hatta iza jaa ahada humul maut, mari waktu nak mati tu qala rabbi irji'un, ya minta kepada Allah supaya Allah hatta dia klik ke dunia. La'anni a'malu salihan fima taraktu, mudah-mudahan aku ni kalau aku diberi tipu lagi, aku boleh amal soleh kalau aku tinggal. Allah kata kalla innaha kalimatun huwa qaliluha, tidak, permintaan kamu itu aku tidak diizinkan. Itu adalah ucapan kebiasaan manusia apabila dia lupa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai pada ini muka nak hidup dalam kubur hingga sampai hari kiamat. Jadi orang biasanya orang lalai ni dia khabar bila, apabila mati nak khabar. Sampai tak nak mati tu iza qul, apabila kata sakratul maut bil haq, apabila wajah sakratul maut bil haq, apabila kata sakratul maut, dia tahu kata khatu hela waya nabi dia waya tu adalah benar bil haq. Di sini ni nampak kebenaran. Apabila dia nampak kebenaran, dia minta Tuhan tunjuklah.
tahu. Ya minta tahu nah, pada Allah Subhanahu wa taala supaya dia boleh beriman dan sebagainya. Dan orang-orang yang lalai ini yang satunya wakke hemoh dia tak ada, nah hidup dalam keadaan duka cita, nah tak ada sekehabuk rasa gembira dalam hati dia dan menyebabkan dia saat itu rasa was-was, nah jadi tak yakin, nah syok sokmo dan menimbulkan permusuhan dan perpalahan, tak ada sifat malu, nah tak ada sifat malu. Dan orang-orang yang hidup dalam keadaan lagi, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia saat itu suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di antara cara-cara kita nak mengatasi atau nak mengubati penyakit-penyakit lalai ini, kita kena ingat mati banyak. Lepas tu kena masuk dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Nabi seperti berikut. Ya Muhammad, nah, hei Muhammad, isma syi'ta innaka mayyit. Hiduplah mengenai hidup lagu mana pun, satu hari kena mati. Nah, ni Nabi Jibril mari pesan kepada Nabi, nah, suruh royak kepada kita semua, muna hidup lagu mana hiduplah, tapi satu hari pun kena mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Mu kasih nak kasih siapa saja pun, nah, nak kasih bini mu, nak kasih dia waktu, nak kasih dia, fa innaka mufariqun, satu hari pun kena pisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'mal buat ikut kehendak kamu lah. Nah, sebab itulah kita wa'mal ni kena wa'mal hak boleh kanek banyak. Nah, tak usah wa'mal hak teruk ke apa. Kita wa'mal hak hak Nabi jamin. Hak Nabi katanya, ya Ummi Kulsum, nah, dia apa isteri dia, dia tak, dia tengok tengok isteri dia tu duduk lama dalam sejik selepas semayang. Dia kata, kalau mau baca tiga kali ni, tiga kali yang aku nak bayar ni, lebih banyak daripada aku lagi, daripada boleh pahala banyak daripada ni. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah subhanallah wa bihamdih, adalah khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa bidari kalimatih. Dia baca aja aku, so baca tiga kali lepas semayang subuh, baca dari seluruh doa masyarakat lebih banyak daripada hak kebaca lagi. Jadi atau wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa'malah ikut kehendak Allah wa, tapi kamu akan diberi balasan dengan, nah, sebab oleh hak balasan itu Allah. Wa'amma man apa wa'amma fa'amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Oleh hak berat timingi dia, dia akan hidup dalam keadaan hidup yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berat timingi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Nah, kita berkira di sisi manusia. Oleh wak laku apa kita tak buat. Kita sendiri situlah. Kita wak hak Tuhan suruh buat. Nah, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semaya di waktu mana? Kia mobilan kita terlatih dah. Nah, suatu bulan puasa kia boleh, maksud kita teruskanlah. Nah, wasti wa izuhu dan kehebatan dia, kemuliaannya istighna'uhu 'anil nas. Terkaya daripada manusia, tak perlu kepada manusia, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia di sisi Allah kena bangun semaya di mana? Nah, kia mobilan kalau manusia itu. Batu wa izuhu istighna'uhu 'anil nas. Kehebatannya, kemuliaannya tak perlu kepada manusia, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma waffiq lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa wa rzuqna ittiba', wa arina al batila al batila wa rzuqna ijtinaba. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Allahumma ansur al muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa shkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullah.